Bertemu Pendeta Gilbert Lumoindong, Denise Chariesta mengungkap pengakuan mengejutkan tentang masa lalunya. Secara terang-terangan di depan Pendeta Gilbert, Denise Chariesta mengaku pernah jadi pelakor. Denise Chariesta tak ragu menangis di depan Pendeta Gilbert Lumoindong dan meminta pencerahan. Momen kala Denise Chariesta membuat pengakuan dosa tersebut terekam dalam video di YouTube Denise Chariesta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Denise Chariesta langsung menangis mengaku masih jauh dari Tuhan. Mendengar pendapat Pendeta Gilbert, air mata Denise terus menetes. Denise lalu mengaku telah melakukan dosa yang tak bisa dimaafkan. Meski sudah mencintai orang yang salah, Denise juga mengaku sudah melepaskan orang tersebut. Denise mengaku bersalah telah menjalin hubungan dengan suami orang. Denise menyadari jika dirinya baper, meski sudah tahu pria tersebut sudah memiliki istri. Denise masih mencari cara untuk menghindar, agar pria tersebut tak kembali lagi dengannya. Pendeta Gilbert meminta Denise untuk tegas menolak dan jangan bersikap tidak enakan. Lantas Denise mengungkapkan jika hubungannya dengan suami orang ini sudah berjalan hingga 4 tahun. Bahkan Denise juga mengutarakan jika sempat memiliki rencana menikah agar menjauhi suami orang lagi. Pendeta Gilbert menerangkan jika Denise masih bersikap kebingungan sendiri. Pendeta menyarankan Denise untuk belajar dari masa lalu dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama. Denise mengaku sudah berusaha melepaskan hubungannya, namun ia justru sulit melupakan hubungannya dengan suami orang. Pendeta mengingatkan jika sadar salah tidak cukup.